Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik tentu tidak bisa dilakukan secara instan atau sembrono, tetapi itu harus memiliki sebuah rancangan, memiliki sebuah rencana yang matang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus tersebut. Nah, demikian juga Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Dia tidak hanya menjadikan kita menjalani kehidupan ini asal-asalan, tidak. Tetapi Tuhan memiliki rancangan, Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang perlu kita harus senantiasa perhatikan, bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap apapun dikatakan Tuhan itu mengenal kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan dikatakan bukan rancangan yang membawa kepada kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang senantiasa memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 pun firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Tetapi memang seringkali di dalam kehidupan kita manusia, seringkali kita tidak dapat mengerti, memahami, menyelami apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini untuk kita bisa mengerti, memahami setiap rancangan Tuhan yang indah itu atas kehidupan kita. Sekali lagi, rancangan Tuhan itu bukanlah sebuah rancangan yang sembrono, bukan sebuah rancangan yang instan. Ada proses-proses yang memang harus dijalani oleh setiap kita manusia, oleh setiap kita umat-umat Tuhan untuk bisa menikmati keindahan daripada rancangan Tuhan itu. Ya, kita melihat contoh di dalam kitab Kejadian, ya, bagaimana seorang Yusuf. Yusuf bukan begitu saja terus menjadi orang kepercayaan daripada Firaun, tidak. Tetapi dia harus mengalami proses demi proses di dalam kehidupannya. Bagaimana dia harus dibuang di dalam sumur, bagaimana dia harus dijual untuk dijadikan budak, dan bahkan dikatakan dia difitnah sampai dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itulah proses yang harus dijalani oleh Yusuf. Tetapi kita melihat di sini, meskipun menghadapi proses yang begitu berat, tetapi berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupannya. Tuhan memakai kehidupan Yusuf untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Nah, ini sesuatu rancangan, sesuatu rencana yang indah yang Tuhan kerjakan atas kehidupan umat-umat-Nya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Sekali lagi, pagi hari ini kita mau belajar untuk kita bisa menyelami, memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengerti keindahan rencana Tuhan itu? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36, di situ dikatakan seperti ini, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia diserahkan kepada kebinasaan. Nah, kita lihat kehidupan daripada Daud. Ya, di akhir kehidupannya, Alkitab mencatat bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan semasa hidupnya. Jadi untuk kita bisa menikmati keindahan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita,
maka biarlah kita harus tetap hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan, artinya orang tersebut senantiasa mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan berarti Daud ini seorang yang sempurna, tidak. Alkitab juga mencatat bagaimana ya Daud pernah melakukan kesalahan, Daud pernah melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Tetapi Daud adalah seorang yang mau belajar memahami rencana Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mengalami keindahan rencana Tuhan sampai pada akhir kehidupannya. Nah, biarlah demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita belajar keadaan apapun, ya situasi yang mungkin kita hadapi. Mari kita belajar tetap untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk kita belajar senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, keadaan tidak bisa kita pungkiri. Saat-saat ini ada begitu banyak hal yang mungkin membuat seseorang bisa menjadi khawatir di dalam hidupnya, bisa membuat orang menjadi takut di dalam kehidupannya. Tetapi ingat, ya, Tuhan tetap senantiasa memiliki rencana yang indah. Tuhan tetap senantiasa memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Mari biarlah kita selalu andalkan Tuhan di dalam situasi, di dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Nah, hal yang kedua, kita belajar bagaimana untuk kita bisa memahami keindahan rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bersikap di dalam menjalani kehidupan ini. Sikap yang benar itu akan mendatangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37 ada satu kisah juga tentang Raja Daud, ya. Dikatakan seperti ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, ayat ini ya menceritakan bagaimana Daud diperhadapkan dengan sikap hidupnya. Orang-orang di sekitar Daud pada waktu itu, bahkan Raja Saul pun mengalami ketakutan terhadap tekanan, terhadap teror-teror yang dilakukan oleh orang Filistin, yaitu Goliat. Mereka takut menghadapi Goliat. Ini kadangkala yang seringkali terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ketika situasi, ketika suatu keadaan itu memaksa kita untuk kita mengalami ketakutan. Tetapi ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu. Jadi Daud menjalani itu, menghadapi itu, ya. Dia berkata, apa kata firman, bukan apa kata orang. Orang mengatakan, oh Goliat ini seperti ini, oh Goliat itu seorang yang besar, yang gagah, yang kuat. Tapi Daud katakan, Tuhan jauh lebih kuat daripada Goliat. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin diperhadapkan dengan persoalan yang berat, permasalahan yang berat, mari miliki sikap untuk kita tetap senantiasa perkatakan firman di dalam hidup kita. Tuhan jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Seseorang yang mau menikmati rancangan Tuhan yang indah dalam hidupnya adalah orang-orang yang benar-benar selalu memperkatakan firman di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, setiap hari dia harus memperkatakan firman. Situasi boleh menakutkan, situasi boleh mencemaskan, tetapi firman selalu memberikan solusi, firman selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, ya, ketika kita mau menikmati keindahan rencana Tuhan, biarlah kita tetap selalu kuat. Tetapi kekuatan di sini bukan kekuatan berasal daripada diri kita sendiri, kemampuan, kepandaian, kekayaan kita. Bukan, tetapi kekuatan daripada Tuhan yang harus tetap senantiasa menyertai kehidupan kita. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini yang menjadi andalan kita. Jadi bukan karena kekuatan diri kita, bukan karena kemampuan diri kita, tetapi kekuatan Tuhanlah yang senantiasa kita rindukan, yang senantiasa
kita inginkan di dalam hidup kita. Ketika kekuatan Tuhan itu mengcover, menguasai kehidupan kita, maka sebesar apapun kekuatan masalah yang kita hadapi, maka itu tidak akan berarti apa-apa di dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang empunya kekuatan itu. Tuhan yang empunya jalan keluar di dalam kehidupan kita. Setiap apapun masalah, solusinya hanya kita andalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, manusia seringkali diperhadapkan dengan segala macam persoalan permasalahan dalam hidupnya. Tetapi ada hal yang menarik, ketika seseorang itu ya mau menikmati keindahan rencana Tuhan dalam hidupnya, maka dia menyadari ya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita lihat dari ayat ini ya bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada di dalamnya. Dan dikatakan Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sebuah masalah, sebuah tantangan, sebuah tekanan dalam hidup kita, jadikan itu sebagai sarana untuk Tuhan memberikan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi sebuah beban, bukan menjadi sebuah tekanan di dalam hidup kita, tetapi biarlah orang yang mengerti, yang memahami keindahan rencana Tuhan, mereka akan menyadari bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menyertai kehidupan umat-umat yang dikasihinya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami memiliki Engkau, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang memiliki rancangan, memiliki rencana yang indah atas kehidupan kami. Kami sadar sebagai manusia, mungkin seringkali kami menghadapi setiap tantangan, tekanan, persoalan di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah itu menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami ketika kami bersandar kepada Engkau, ketika kami boleh tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, maka seberat apapun persoalan permasalahan dalam hidup kami, Tuhanlah yang menjadi penopang hidup kami, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan hidup kami. Terima kasih Tuhan, masa depan kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan, masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di tengah situasi, kondisi dunia saat ini Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih, biarlah pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, biarlah Tuhan tetap senantiasa berikan kekuatan, berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat bangsa kami ini Tuhan, khususnya ketika menghadapi pandemi yang COVID-19 yang terjadi ini Tuhan. Mari biarlah hikmat daripada Tuhan senantiasa menyertai setiap pemimpin bangsa kami ini, sehingga lewat campur tangan Tuhan, Tuhan akan tolong bangsa dan negara kami ini Tuhan untuk lepas dari persoalan yang ada ini Tuhan. Tuhan yang memberikan pemulihan bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, para medis, dokter yang menangani pandemi ini juga Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang limpah, sehingga mereka menjalankan tugasnya dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, berkati juga umat-umat Tuhan yang mungkin saat ini mereka sedang menghadapi kekhawatiran, menghadapi masa-masa sekarang ini Tuhan. Mari Tuhan tetap senantiasa berikan kekuatan iman bagi mereka, berikan pengharapan yang pasti bagi umat-umat Tuhan ini, sehingga melewati masa-masa yang sulit ini, Tuhan tetap senantiasa beri kekuatan bagi umat-umat Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan menjadi umat-umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami pun, gereja GPD JUTW, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya, Tuhan urapi, satukan roh kami, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan boleh semakin Tuhan luaskan, pekerjaan Tuhan boleh senantiasa menjadi
pekabaran Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, berkati staf gembala, berkati diaken-diaken yang ada, dan juga terutama berkati umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur, biarlah kami boleh sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.